Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai uh, tindak lanjut dari parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang beritanya bahwa ada seseorang youtuber Malaysia yang mengupload kemudian menyebarkan terkait. Parodi, lagu Indonesia Raya, dan itu isinya adalah penghinaan semua. Maka, tidak salah kalau bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, marah terhadap YouTuber Malaysia yang mengupload video parodi tersebut. Namun, teman-teman, dalam perkembangannya, ternyata yang mengupload ini adalah orang Indonesia sendiri. Ini dikatakan oleh seorang inspektur jenderal polisi diraja Malaysia, Tan Sri Abdul Hamid menyatakan bahwa yang membuat yang mengupload video itu adalah warga negara Indonesia berdasarkan ditangkapnya seorang pekerja yang ada di Sabah Malaysia yang berumur 40 tahun kemudian setelah ditangkap diinterogasi ternyata ini adalah orang Indonesia dan katanya juga bahwa masih ada tersangka lain yang berada di Indonesia yang membuat video tersebut jadi yang ditangkap di Malaysia ini bukan pelaku yang utama, tetapi masih ada pelaku lain yang belum ditangkap oleh eh, pihak kepolisian. Karena itu, ini kita tinggal menunggu saja proses pemeriksaan yang ada di Malaysia, bagaimana nanti eh, proses eh, hukuman, apakah nanti hukumannya ini di Indonesia atau di Malaysia karena kalau kita lihat di pemeriksaan itu bahwa masih ada pelaku yang ada di Indonesia. Karena itu memang perlu koordinasi antara polisi Malaysia dan polisi Indonesia terkait eh, kasus parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena kalau kita lihat teman-teman, eh, parodi itu memang benar-benar melecehkan, menghina martabat lambang negara Indonesia. Karena burung Garuda ini di situ diganti dengan Ayam, kemudian kanan kirinya ada anak yang kencing. Ini kan benar-benar penghinaan, pelecehan terhadap lambang negara, dan terutama bangsa Indonesia tentunya. Karena menyangkut lagu-lagu di dalamnya, ini adalah ada kalimat tentang masyarakat, warga, atau rakyat Indonesia. Maka, tidak salah kalau polisi Malaysia ini bertindak cepat untuk menangani pelaku penghinaan, laku kebangsaan Indonesia Raya. Nah teman-teman setelah ditangkapnya pelaku parodi lagu Indonesia Raya Bagaimana tanggapan dari pihak Indonesia Nah teman-teman ini ada berita yang cukup menarik dari media online Coba kita baca teman-teman Ini kita ambil dari kumparan news teman-teman Reaksi DPR soal polisi Malaysia ungkap pelaku penghinaan Indonesia Raya WNI Jadi apa reaksi DPR Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengenai pelaku membuat parodi lagu Indonesia Raya tersebut. Polisi Malaysia melalui keterangan Inspektur Jenderal Polisi IGP Malaysia Tan Sri Abdul Hamid Badur menyebut tersangka utama penghinaan lagu Indonesia Raya adalah seorang warga negara Indonesia WNI. Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Asis Samsudin berpandangan temuan polisi Malaysia itu merupakan salah satu langkah awal membuka motif dari pembuatan video tersebut. Jadi memang DPR ini juga mengapresiasi teman-teman temuan dari polisi Diraja Malaysia yang menemukan bahwa eh, yang melakukan parodi lagu Indonesia Raya itu adalah warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Yang tadi sudah saya katakan adalah seorang pria pekerja di Sabah ini yang ditangkap kemudian diperiksa oleh polisi di Raja Malaysia. Kita kutip dari pernyataan Aziz Samsudin, teman-teman. Kita apresiasi, kita tunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Jangan sampai ada pihak luar yang ingin melakukan adu domba kedua negara yang memiliki hubungan bilateral secara baik. Kata Aziz, Kamis 31 Desember 2020. Terkait langkah selanjutnya, Asis berharap kepolisian Malaysia cepat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur agar bisa segera diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku di kedua negara. Jadi, ini permintaan dari Asis Samsudin agar polisi diraja Malaysia ini segera berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia yang ada di Malaysia untuk menindaklanjuti kasus ini. Jadi nanti kan kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia akan tahu oh, siapa orang ini yang melakukan pelecehan terhadap lambang negara dan laku kebangsaan Indonesia Raya. Mengingat pelaku diduga merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di Sabah Malaysia, jelas politikus Gulkar itu. Kemudian teman-teman lebih lanjut Asis menegaskan, Indonesia menghormati proses hukum yang dilakukan kepolisian Malaysia. Ia percaya pihak kepolisian Malaysia dan sistem peradilan Malaysia akan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Namun, jika benar pelaku merupakan WNI dan perbuatannya ternyata di tanah air Indonesia, maka secara proses hukum Polri dapat mengambil alih dalam kasus tersebut karena peristiwa itu terjadi di wilayah Indonesia, ujarnya. Jadi, kalau nanti memang pelakunya ini adalah warga negara Indonesia. Maka, menurut Aziz Sudin Polri atau Kepolisian Indonesia Berhak untuk menangani kasus ini, karena kasus ini juga dibuat di Indonesia, maka otomatis kasus hukumnya ini ada di Indonesia. Secara khusus, Asis meminta kedutaan besar Indonesia di Malaysia dapat proaktif menindaklanjuti masalah itu. Hal itu bertujuan untuk menjaga hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia sehingga dapat meredam dampak negatif dari masalah ini terhadap hubungan bilateral kedua negara tandas legislator DAPE Lampung itu. Video viral disebarkan melalui laman YouTube My ASEAN. Berbagai kecaman pun muncul, tak sedikit pejabat Indonesia yang berang dengan video bernada melecehkan tersebut. Memang hari-hari ini ada ketegangan antara netizen Indonesia dan Malaysia karena beberapa waktu kemarin memang ini diarahkan ke Malaysia karena video itu kan diupload di Malaysia dan orang ini berprasangka bahwa yang mengupload ini adalah warga negara Malaysia maka banyak netizen ini yang melakukan protes kepada pihak Malaysia bahkan beberapa politisi di Indonesia ini meminta Menteri Luar Negeri Indonesia untuk melakukan protes kepada pemerintah Malaysia terkait ini, karena ini memang sangat wajar. Teman-teman, reaksi dari masyarakat Indonesia yang merasa ini dihina, dilecehkan dengan parodi lagu Indonesia Raya yang di-upload di Malaysia, yang sebenarnya kita juga belum tahu apakah yang mengupload ini warga negara Indonesia atau warga negara Malaysia, tetapi yang pasti ini di-upload di negara Malaysia. Maka, prediksi orang akan melihat bahwa yang mengupload ini adalah warga negara Malaysia, karena kalau dilihat dari logatnya, ini ada mirip-mirip dengan logat Malaysia. Maka, dengan ditemukannya bahwa pelakunya ini adalah orang Indonesia, maka ini harus calling down lagi antara Malaysia dan Indonesia. Tetapi, memang ini belum final, teman-teman. Penyelidikan terkait apakah benar. Pelakunya warga negara Indonesia, maka perlu diselidiki lebih lanjut. Dan kalau memang teman-teman pelakunya ini warga negara Indonesia dan ini sudah fake, maka kita juga berharap antara Indonesia dan Malaysia ini bisa menjalin hubungan bilateral secara baik. Jadi, uh, seudon berprasangka ini harusnya diakhiri kalau memang ini pelakunya adalah warga negara Indonesia, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh. DPR tadi bahwa eh, jangan sampai ada orang yang membuat keruh suasana atas kasus ini, sehingga kita jangan terpancing dengan kasus ini agar bisa diselesaikan dengan proses hukum, dan semua akan menjadi baik seperti sedia kala. Itu memang harapan kita semua, teman-teman, menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini sudah terjalin dengan baik, dengan harmonis. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.